Viral video diunggah akun Instagram Lensa underscore Berita underscore Jakarta memperlihatkan rombongan pengendara motor besar, atau MOGE, Harley Davidson yang menerobos lampu merah saat melakukan sunmori di lampu merah di wilayah Jakarta. Tidak dijelaskan rinci lokasi kejadian. Namun terlihat seperti di lampu merah menuju Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Juli 2023. Rombongan bahkan membuat bus TransJakarta berhenti untuk memberikan jalan, bak raja jalanan. Video tersebut menyulut komentar netizen yang menyudutkan para pengendara MOGE. Sebagian menilai pengendara MOGE bertindak arogan dan tak taat aturan, tapi minta dimaklumi karena memakai motor besar. Bicara soal sunmori, Jusri Pulubuhu, Founder and Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting atau JDDC, mengatakan, tak bisa dipungkiri bahwa saat sunmori ada beberapa oknum yang menjadikannya sebagai ajang kebut-kebutan. Sunday Morning Ride atau sunmori awalnya dilakukan untuk menikmati berkendara di jalan yang lenggang. Sunmori biasanya dilakukan para pengendara sepeda motor secara bersama-sama. Jusri mengatakan, siapapun yang melakukan sunmori, mulai dari pengendara pribadi hingga komunitas tidak boleh mengganggu kenyamanan dan ketertiban lalu lintas. Adapun soal pengendara MOGE arogan bahkan cenderung ugal-ugalan, Jusri menyebut anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab arogansi muncul bukan hanya pada pengguna MOGE saja. Jangan lupa subscribe ya!